Baru ingat ya, saya kalau hari ini tuh sudah tanggal 20 Juli ya. Padahal tempo hari saya sempat membacakan informasi terhot dari aplikasi yang satu ini. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Bitcoin Legend. Wow, 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 wow. Ini progresnya semakin hari harusnya semakin mantap. Ya. Ini tempo hari saya sempat membacakan informasi dari aplikasi Bitcoin Legend ini seperti yang di sini ya, di atas ini tercantum ya. Nah, ini ya. Anniversary Big Event ya. Big Event dimulai kalau nggak salah dulu itu tanggal 19 Juli ya. Saya sampai kelupaan ya, kemarin nggak lihat-lihat ya. Dan ini kita coba ya, saya coba ingat-ingat lagi ini. Nah ini ya di tanggal 7 Juli ya, ini ada event seperti ini ya. Saya tidak membacakan keseluruhannya, kita coba sekarang ini melihat prakteknya, hasilnya bagaimana ya. Ini 4 kali percepatan penambangan tanggal 19 Juli ya, 10.00 UTC ya. Jadi mulai kita cek ya, mulai hari ini ya. Sekarang kan tanggal 20 ya. Kalau kemarin kelihatannya belum ya. Sampai tanggal 26 Juli jam 10 UTC plus 8 ini ya. Kecepatan penambangan saat ini 0,25 BCL per jam. Itu kalau sehari berarti mendapatkan 6 BCL ya kita ya. Sehari setiap harinya kan dapat 6 BCL ini ya. Nah kali ini saat event ya. Ya kali ini ya berarti ya. Harusnya loh ya. Ini berlangsung 1 BCL ya. Harusnya kita sekarang dapat 1 BCL per jam. Wih, mantap ya. Ini kalau 24 jam berarti kita yang dapatkan berapa bro? 24 BCL per jam bro. Maksimalkan baik-baik. Ini kalau dikalikan 7 hari ya, 19 sampai tanggal 26, berarti ya lumayan bro. Coba ya, saya ini tidak ahli masalah ini ya. 24 ya dikali 7. Ngomong gampangannya gitu bro. Berarti kita berkesempatan untuk mendapatkan 168 BCL. Mantap, selama 7 hari. Ini kalau kita jalan solo ya, mainkan solo. Lah kalau kita pakai referensi bro, dapat berapa persennya, berapa persennya? Wow, mantap tenan bro. Hai ya. Ini kita coba ya, ini kita cek yang ini ya, 19 Juli ini kita cek yang pendapatan kita per hari ini ya. Terus yang berikutnya dapatkan bonus undangan ganda mulai tanggal 19 Juli. Jadi kalau ya, kalau kita mereferensikan member baru, nah ini ya, bonus maksimalnya itu 5-50 pengguna ya. Saat ini kan kita dapat 25 BCL nih setiap ngundang. Tapi ini tidak berlaku untuk saya deh. Untuk Anda yang sudah mereferensikan 50 orang kelihatannya sudah tidak berlaku. Ini berlaku hanya untuk yang masih belum ya. Yang masih belum kelihatannya loh ya. Tapi kalau saya dapat lagi ya nggak tahu lagi bro. Ini yang masih belum kan kita dulu pada saat daftar kan dapat 50 zaman saya ini bro. Zaman saya sama 50 BCL per pengguna. Tapi dibatasi sampai 50 pengguna. Sampai 50 pengguna saja, setelah itu ya sudah. Nah setelah itu bonus ini hilang. Bonus ini hilang berganti 25 BCL per pengguna sampai 50 referral. Dan kali ini kalau misalnya Anda referral Anda masih belum 50, kalau Anda mereferensikan member baru atau referral baru, berarti Anda langsung dapat 50 bro. Iya kan? Kan Anda masih belum dapat 50 pengguna nih. Berarti Anda bisa berkesempatan untuk mendapatkan 50 BCL per pengguna. Cakep bro, cakep. Apalagi kalau Anda baru daftar nih. Baru daftar,
terus Anda mereferensikan tetangga Anda, teman Anda, saudara Anda, daftar semua di BCL, anggap aja langsung dapat 50 ya dalam waktu 7 hari ya. Kita ngomong simpel-simpelnya aja dalam waktu 7 hari. Maka Anda berkesempatan untuk mendapatkan 50 dikali 50, bro. Berapa ini, bro? Wakeh, bro. Wakeh tenan. Ya, 2.500 ya. Kalau 50 kali 5 kali 5 aja 250 ya. Iya, kalau kali 50, wow. 2.500 ya. Jadi ini maksimalkan baik-baik ya. Dua kesempatan ini ya. Nanti kita cek ya. Karena saya nggak bisa ngecek ini ya, Anda yang ngecek ya. Anda misalnya sekarang referalnya masih di bawah 50 nih, atau 2 atau 3, atau mungkin Anda baru daftar nih. Anda coba langsung mereferensikan tetangga Anda atau saudara Anda. Anda langsung dapat 50 apa enggak? Nanti komen ya di kolom komentar video ini ya. Terus yang berikutnya ini. Nah, yang berikutnya. Ini nanti kita harus butuh waktu ini ya. Waitlist untuk kartu NFT Hero, harga jual kartu Hero NFT, satu NFT sama dengan 800 BCL. Ini yang mau kita praktekkan, apakah kita bisa beli ya dari BCL yang kita tambang selama ini ya, bukan dari yang ikuti presale ya. 800 BCL per NFT-nya, nanti kita praktek ini ya. Tapi kali ini kita coba ngecek ini aja, kita lihat ini ya. Kita lihat di aplikasi kita, ini aplikasi kita berjalan. Dan benar sekali rekan-rekan, ini loh bro, 1 BCL ya per jam. Wih, mantap. Biasanya ini bro, saya tunjukkan. Nah, biasanya saya mendapatkan ini 0,25 BCL per jam ya. Sehingga kalau 1 hari atau 24 jam kita mendapatkan 6 BCL ya. Sama itu ya, ini dari pendapatan kita sendiri loh ya, bukan dari referral kita atau kita mendapatkan berapa persentase dari referral ya. Dari pendapatan kita sendiri ini ya. Dan dulu pada saat saya daftar pertama yang saya sebut kepada rekan-rekan itu, ini bro, 0,5 BCL terus mengalami halving ya. Halving menjadi 0,25 BCL. Dan sekarang ada bonus kesempatan selama 7 hari mendapatkan 1 BCL per jam. Sehingga selama 1 hari kita akan mendapatkan 24 BCL per jam. Mantap. Jadi ini maksimalkan rekan-rekan, ini informasi singkat kepada rekan-rekan semua. Jadi yang belum daftar ya, bisa cari informasi. Yang jelas Anda pasti akan dapat informasi yang negatif banyak di luar, nggak jadi masalah. Yang jelas kalau saya sih menikmati prosesnya dan saya menjalankan yang gratisan saja. Ingat ya, kalau yang gratisan ini Anda harus sering-sering lihat informasi yang ada di sini bro ya. Tanya WD, tanya WD, tanya WD, semua ada di sini bro ya. Jangan tanya WD terus, dibaca ya, budayakan membaca. Kalau Anda tidak mau nonton video-video dari Dev Channel yang menjelaskan tentang aplikasi ini, minimal Anda bisa baca sendiri yang ada di aplikasi Anda. Ingat ya, Anda ikut BCL berarti Anda harus ikuti informasi yang ada di BCL. Kalau Anda ikut aplikasi A, nah, yang lain maksudnya, ya Anda harus ikuti informasi yang ada di aplikasi tersebut. Anda ikut aplikasi B, berarti Anda juga harus mengikuti informasi yang ada di aplikasi B tersebut. Ya, jangan ikut aplikasi A tapi mendengarkan informasi tentang aplikasi B. Ya, nggak nyambung bro. Ya, bagi pengguna aplikasi BCL kira-kira gimana nih? Tambah semangat apa Anda ini? Jangan sampai lupa ngetap lingkarannya ini ya, biar tambah pundi-pundi BCL Anda ya. Dan bagi Anda yang belum daftar, sekali lagi, cari informasi terlebih dahulu. Setelah Anda cari tahu informasi, baru Anda putuskan ikut atau enggaknya. Dan keputusan itu ada di tangan Anda masing-masing ya. Kalau Anda belum dapat pengundang, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah ragu-ragu, langsung aja buka deskripsi video saya ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol, gaspol, gaspol. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan. Nanti kita coba-coba ya cari informasi tentang NFT-nya ya. Oke.